Kembali ke Jakarta bersama rombongan, Jessica Iskandar alami kendala. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jessica Iskandar resmi kembali ke Jakarta. Dia baru saja memboyong keluarga kecilnya beserta Art dan Suster untuk menemani kesibukannya di Jakarta. Namun sayangnya waktu yang dipilih artis yang akrab jedar itu kurang tepat. Pasalnya dia baru saja sembuh dari paparan virus. Jadi aku masih pakai selimut AC udah dimatiin itu, aku masih menggigil kedinginan gitu, jadi kata dokter itu virus, ucapnya Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Rupanya virus tersebut menyebar hingga ke Vincent saat hendak flight kembali ke Jakarta hingga Vincent harus dipijat saat masih di airport. Untung saja hal itu tidak membuat Vincent lemas dan mereka tetap melanjutkan perjalanannya seperti pada unggahan jedar di Instagram story-nya. Dia membagikan foto yang memperlihatkan Vincent, Jessica Iskandar, El Barak, Don Azayah, Sus Indita mengenakan baju berwarna merah, serta Mbak Katrina mengenakan baju berwarna kuning. Yeah, Jakarta, here we go. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.